Syahrini operasi plastik, tengok foto jadul istri Reino Barat sebelum jadi nyonya pengusaha tajir. Bagian tubuh incas ini malah jadi sorotan negara dulu dan sekarang beda jauh. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini lakukan operasi plastik. Tengok foto jadul istri Reino Barat sebelum jadi nyonya pengusaha tajir. Bagian tubuh incas ini malah jadi sorotan gegara dulu dan sekarang tampak beda jauh. Syahrini kini jarang tampil di layar kaca setelah menikah dengan Reino Barat. Dikutip dari laman kompas.com, Syahrini resmi menjadi istri Reino Barat setelah menikah di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 lalu. Reino dan Syahrini melangsungkan akad nikah di Masjid Jami, Tokyo, Jepang. Reino Barat memberikan cincin dan seperangkat alat sholat sebagai mas kawin kepada Syahrini. Untuk wali nikah, Syahrini menunjuk keponakannya Wildan untuk mengganti sosok almarhum sang ayah. Resmi dinikahi Reino Barat, nampaknya Syahrini kini lebih memilih untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Lebih betah di rumah. Sebelumnya, Syahrini dikenal sebagai penyanyi kondang yang memiliki ciri khas dalam berpenampilan. Tata rias, gaya busana hingga fashion item wanita yang kerap disapa incas ini selalu menjadi perbincangan. Beberapa waktu lalu sempat beredar foto-foto jadul dari penampilan lawas Syahrini. Pertama adalah penampilan Syahrini saat masih duduk di bangku sekolah. Nampak potret Syahrini yang masih polos saat mengenakan seragam sekolah. Selain itu ada foto di awal karir mantan rekan duet Anang Hermansyah ini. Syahrini muda masih terlihat berpenampilan bak gadis remaja. Nampak sang artis sempat mengenakan behel di awal karirnya tersebut. Foto ini diambil saat masa awal karir Syahrini juga. Dan foto sebelah kanan adalah potretnya ketika mulai naik daun saat menjadi rekan duet Anang Hermansyah. Penampilan jadul Syahrini saat itu pun sempat menarik perhatian publik juga. Syahrini kala itu tampil nyentrik dengan kaos putih dengan lengan pendek ketat menampilkan jelas lekuk tubuhnya. Syahrini memajukannya dengan celana jeans cut bra warna biru muda dengan aksen ruffles di bagian kaki. Unik banget ya kak? Tak kalah heboh, Syahrini mengenakan aksesori berupa kacamata ukuran super besar dengan kaca neon. Joker mutiara ukuran besar dan aksesori perhiasan, Syahrini yang tampil heboh tersebut juga memadukan gayanya dengan sepatu pump heels pointy warna putih yang senada dengan kaosnya. Nah, tampilan Syahrini di foto jadul yang tersebar di media sosial ini pun menuai komentar dari para netizen. Kebanyakan salah fokus dengan bentuk tubuh Syahrini yang perutnya terlihat buncit. Jika sebelumnya membicarakan soal tata rias hingga gaya berpakaian, foto jadul Syahrini satu ini justru membuat publik salah fokus dengan bentuk hidungnya. Diketahui dari postingan yang diunggah akun Instagram @princesssyahrini, terdapat dua kolase foto yang memperlihatkan penampilan Syahrini dulu dan sekarang. Ia juga tampak mengenakan aksesori kalung dan anting berukuran besar. Riasan bold dengan polesan lipstick dan blush berwarna pink menjadi pilihannya. Sedangkan pada foto sebelah kanan menunjukkan penampilan terbaru Syahrini yang lebih. Selain gaya rambut dan make up, busana yang ia kenakan pun tampak lebih mewah dan juga anggun. Bentuk hidung istri Reino Barat yang semakin kecil dan meruncing itu juga menjadi perhatian netizen di media sosial. Banyak komentar netizen yang menuding Syahrini melakukan operasi plastik. Namun Syahrini tak memberikan tanggapan dari komentar-komentar netizen tersebut. Syahrini minta doa soal bayi tabung, sikap incas keponakan jadi pertanda hamil.
Belakangan Syahrini belak-belakan minta doa soal bayi tabung yang selama ini ditunggu oleh fans maupun netizen. Setelah 3 tahun nikahi mantan kekasih Luna Maya, Inces belum dikaruniai momongan. Bukan tanpa sebab, banyak faktor, satu di antaranya adalah usia Syahrini yang sudah menginjak 40 tahun. Baru Syahrini juga berbahagia setelah adiknya memiliki anak ketiga. Aisyah Rani telah resmi melahirkan anak ketiganya dengan sang suami. Keponakan baru Reino Barak itu pun disambut antusias oleh keluarga kecil Syahrini. Ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Syahrini maupun Reino Barak. Apalagi kini sudah memasuki usia pernikahan 3 tahun, namun tanda-tanda kehadiran si jabang bayi belum juga terlihat. Meski begitu, keduanya sangat berusaha mendapatkan anak. Melansir dari Banjarmasin Post, teka-teki prial Inces yang dikabarkan tengah menjalani program bayi tabung. Itu pun sempat dijawab langsung oleh wanita berusia 40 tahun ini. Ya, memang sejak keduanya menikah, Syahrini dan Reino sudah mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki buah hati. Doa pun mengalir deras baik dari sanak saudara maupun penggemar setia keduanya agar Syahrini segera bisa mengandung. Sempat tersiar kabar bahwa di usia pernikahan mereka yang sebentar lagi memasuki tahun keempat, Inces dan sang suami akhirnya memutuskan untuk menjalani program bayi tabung. Hal ini ditunjang dengan keputusan Syahrini dan Reino Barak yang sudah beberapa bulan belakangan memilih untuk tinggal di Singapura ketimbang Indonesia. Penyanyi Syahrini buka suara soal kabar mengenai dirinya dan Reino Barak yang menjalani program bayi tabung. Tak banyak bicara saat ditanya mengenai program bayi tabung tersebut, Syahrini hanya meminta doa. "Doain ya, doain," kata Syahrini di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat baru-baru ini. Namun dia menyampaikan dirinya akan memberikan kabar jika memang akan menjalankan program bayi tabung. "Belum bisa aku jawab, nanti aku kalau sudah betul-betul ke arah sana baru aku share lagi ke kalian," ucap Syahrini. Sementara itu, tanda-tanda kehamilan Inces malah tampak di media sosialnya terungkap sikap Inces kepada keponakannya.